bertindak sebagai tuan rumah di Estadio Santiago Bernabeu, Senin, 18 Desember, dini hari WIB. Real Madrid sukses membenamkan Villarreal dengan skor 4-1. Bintang dalam laga kali ini tak lain dan tak bukan adalah Jude Bellingham, si mesin gol Los Blancos. Dia menyumbang 1 gol untuk kemenangan terbaru timnya. 3 gol Madrid yang lain dibukukan atas nama Rodrigo Goiz, Brahim Diaz, dan Luka Modric. Villarreal hanya membalas 1 kali lewat Jose Luis Morales. Hasil ini sangat berarti bagi Bellingham mengingat dia sekarang tercatat sebagai pemain pertama dalam sejarah Madrid yang mampu mencetak 13 gol hanya dalam 15 pertandingan pertama sejak legenda Madrid si R7 melakukannya pada musim 2009-2010.